Kali ini saya ada di Desa Tomporejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, di ajatan horengnya Brewok Audio ya. Setelah kemarin habis cek sound di Lawang dan Gunung Kunci, untuk lokasi ketiganya mancep di sini nih, Brewok Audio. Tapi subwoofernya sudah berkurang dari 15 jadi 12 subwoofer kali ini. Ini ya, di sana Sony. Saya masih nyiup karena masih hujan. Nah, lokasinya seperti ini lor. Beberapa pedagangnya jadi timur sana. Yuk. Tempat saltonya juga ya sebelah kirinya agak anu sih. Agak sempit sih. Cuma yang di depan son sana, di halaman rumah orang sana masih lebar. Jadi enak buat salto. Oke, kita menuju ke sana aja. Oke, dulu saya sudah ada di depan son. Ya, untuk gensetnya ada di situ. Mobil truknya. Ya, satu di situ, yang satu nyempil di sini. Kemudian ini sonnya. 12 subwoofer kali ini ya. Oke, tetap planar lah. Terus untuk lightingnya yang di atas sub ada 4, yang di samping-samping ada 2. Parletnya pakai 37 ya, pakai 7 parlet. Di samping 4, di bawah 3. Ada panggungnya juga kecil di situ. Ini hari kedua untuk hari ini, nanti malam orkesan. Yo. Nanti malam orkesan. Ini linernya juga sama pancet asli. Panggung orkesnya nanti ada di belakang sana. Wah, geludukan lur. Wes ki angin ribut, hujan badai, bukan halangan untuk Brewok Audio. Ya. Tadi malam cek sound ya. Tapi nanti malam buat orkesan, katanya cek soundnya setelah orkes selesai. Itu di sana Cak Memet dan kru dan Mbah So masih menata untuk kontroler panggung. Power-powernya ada di belakang sini. Power pass lab dan yang lain ada di belakang sini. Masih menata kontroler panggung. Nirvana musik. Jadi pintu masuk teropnya ada di sini ya. Jadi pengunjung atau tamu undangan masuk langsung disambut oleh orkesan dan juga sound Brewok. Jadi untuk kali ini kemungkinan sore nggak bunyi gitu ya, karena masih menata untuk panggung yo. Hujan-hujan juga, tapi kemungkinan mau maghrib nanti bunyi, karena saya mau ke lokasi cek sound berikutnya. Jadi kita nggak perlu dengar bunyinya ya. Bunyinya podo ae, kayak kemarin sudah sering saya video yang kemarin di Lawang dan juga di Gunung Kunci ya. Selamat sore, hujan gerimis ya, cuacanya kayak gini, mendung peteng. Kali ini ada hajatan horengnya Harmonis Audio. Nah ini sekarang Harmonis perdana pasang pakai rejing seperti itu ya, maksudnya linernya digantung di rejing. Nah, kalau gini betul. Soalnya kalau rejing buat lighting selalu pakai Harmonis ya. Tapi kali ini Harmonis perdana linernya digantung di rejing. Sebanyak 12 subwoofer untuk ajatan kali ini ya. Ini truknya Harmonis. Lalu kita lihat untuk soundnya sama saja, box Darkombass dan box CLA nya. Genset dan power ada di situ. Genset dan power ada di atas truk ya. Ini soundnya Harmonis Audio, box CLA dan Darkombass nya. Kelihatan gagah kalau linernya digantung kayak gini ya. Nah, untuk ajatannya sendiri ini 2 hari ini ya, ini hari terakhir.
Jadi ada acara saltonya juga. Ini sisa-sisa tadi malam salto. Banyak sandal-sandal putus kayak gini. Ya, yang salto terlalu semangat gitu. Juga dikasih papan belapak di sini karena selokannya juga dalam sekali itu ya. Untuk orang operatornya ada di situ di tenda kerucut putih. Untuk lightingnya kita hitung dulu, beamnya ada 6. Lightingnya harmonis sendiri, harmonis lighting. Lalu parlernya yang di atas sub ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kemudian yang di bawah menerangi reaching ada 1-1 di sebelah kiri kanan. Untuk middle-nya sendiri yang punya harmonis ada 8 ya, yang samping-samping ini. Dan yang tengah ini punya Mas Putra, operator harmonis. Yang punya cat ini masuk ke dalam sini, ke sana ya. Ada janurnya ini. Ruang operator di sini masih sama. Oh, sekarang mixernya pakai Behringer lho. Oke, kita lihat dari belakangnya. Untuk truk yang satunya ada di sana. Yang truk merah. Pedagangnya sendiri juga lumayan banyak itu. Tapi sekarang masih belum mata karena hujan. Ini ruang operator pakai mixer Behringer-nya. Dalamnya sih PS Lab PS1 dan Behringer. Aduh, jalannya terlalu sempit, nggak bisa masuk. Jadi harus mencolot kayaknya. Nggak bisa masuk ke situ. Yang jelas pak, pakai mixer Behringer-nya, bukan yang AD-Lab 2.0. Bisa tak ngiup dulu lur. Kita tunggu bunyinya nanti aja.